kita sekarang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan terhadap. Kita sekarang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan terhadap tersangka yang ada, di mana memang kan pemeriksaan sebelumnya mereka ini diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Namun setelah ditetapkan tersangka, ini kita akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan dengan kapasitas sebagai tersangka, di mana nanti kita mungkin akan melakukan penggalian-penggalian terkait perannya masing-masing, kemudian keterangan mengenai keterkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di TKP ya. Ya, jadi memang saudara D ini datang pada tanggal 16 Oktober itu dalam rangka mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Nah, di mana memang untuk pengajuan justice kolaborator ini tentunya memang ada mekanisme tersendiri ya. Tetapi kita juga akan melihat sejauh mana perannya berkontribusi untuk memberikan informasi ataupun membantu pengungkapan perkara ini. Nah, itu akan menjadi ranah tersendiri nantinya. Walaupun nanti memang kita akan tetap berusaha fokus untuk menguatkan pembuktian di dalam proses kasus ini. Di mana memang kita sendiri tidak akan mengejar pengakuan semata, karena memang pembuktian itu juga didasari oleh scientific investigation yang melalui lapor dan lain sebagainya. Nah, saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.